Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo teman-teman, jumpa kembali tentunya di channel Pak Heran Kodok. Nah, apa kabarnya buat teman-teman semua ya? Tetap semangat ya buat teman-teman semua, yang pastinya saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar semuanya, amin. Jadi untuk di transisi kali ini ya, untuk di kesempatan pembahasan kali ini, admin akan bahas sebuah foto transisi menggunakan beat lagu yang lagi keren ya. Jadi yang lagi tren juga di aplikasi TikTok. Oke, baik, di sini kita akan editing sebuah foto transisi sesuai dengan beat lagu. Di sini kita pilih saja untuk satu foto saja, teman-teman, kita klik saja bagian ADD. Nah, teman-teman bisa pilih saja untuk fotonya dan di sini teman-teman bisa pilih saja untuk ADD foto. Nah, baik, di sini teman-teman bisa di perpanjang. Oke, di sini kita langsung saja klik bagian ADD audio, kita akan ambil untuk musiknya. Nah, untuk musiknya teman-teman bisa ambil saja di aplikasi TikTok ya, atau banyak sekali untuk musik yang lagi tren-tren juga di aplikasi TikTok. Oke, jadi bahan-bahannya sudah kita siapkan, yaitu sebuah foto dan sebuah musik. Nah, oke, jadi kita tes terlebih dahulu. Oke, untuk menentukan judul-judulnya, teman-teman tinggal klik saja bagian musiknya. Di sini teman-teman bisa pilih saja bagian must out ya. Langsung saja kita buat untuk beatnya. Jadi beat ini adalah sebagai acuan ataupun patokan kita potong-potong sebuah fotonya nanti ya. Jadi kita buat terlebih dahulu sesuai dengan beat dari musik yang kita gunakan. Nah, contohnya seperti ini ya, teman-teman. Oke, jadi untuk beatnya seperti ini teman-teman. Sebelum teman-teman klik saja bagian centang, kita cek terlebih dahulu apakah beatnya sudah benar atau belum ya. Jadi kita cek terlebih dahulu. Oke, jadi setelah pas ya, teman-teman bisa klik saja bagian centang di bawah. Jadi ya, sebagai acuan, jadi titik-titik kuning ini adalah sebagai acuan dari masing-masing potongan per foto. Nah, jadi kita cari untuk titik yang pertama seperti ini. Oke, kita luruskan dan di sini teman-teman bisa tekan saja untuk fotonya. Kita tekan fotonya dan di sini teman-teman bisa pilih bagian split. Oke, jadi kita masuk ke titik yang kedua, kita tekan fotonya dan kita pilih bagian split. Nah, seperti ini sampai seterusnya ya, teman-teman. Jadi menggunakan titik yang sudah kita buat. Oke, seperti ini. Kita potong-potong terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, seperti ini ya. Jadi kita potong-potong sampai di akhir dari musiknya. Nah, oke, jadi untuk menambahkan sebuah animasi, teman-teman tinggal klik saja bagian fotonya. Di sini kita klik oke, kita bisa perhatikan di menu animasi. Nah, kita akan diberi ketiga pilihan, yaitu animasi combo, out, dan animasi in. Jadi yang sering digunakan adalah animasi combo ya. Jadi kita masuk di bagian animasi combo. Nah, baik, di sini teman-teman juga bisa dapatkan tuh animasi kombonya di bagian foto pertama menggunakan checker slit ya. Checker slit. Oke, Oke, setelah itu teman-teman juga menggunakan animasi zoom 1 ya, seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita coba kita buat setengah ya terlebih dahulu. Oke, kita tekan fotonya dan kita tambahkan tuh animasi zoom satunya. Nah, jadi ini hanya contoh permulaan sebentar ya, teman-teman. Nanti kita akan bahas untuk selanjutnya. Oke, kita pakai zoom 1. Oke, lanjut zoom 1. Lanjut zoom 1. Oke, coba kita tes hasil sementara ya. Oke ya, seperti ini teman-teman, bisa dipotong-potong saja. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini ya teman-teman.
Oke, jadi untuk mempersingkat dari tutorial ini, admin akan sudah menyediakan sebuah video yang sudah jadi ya teman-teman. Jadi kita tinggal lihat saja untuk bagian animasinya. Nah, untuk contoh videonya adalah seperti ini. Oke, nah baik, jadi kita bahas untuk animasi yang pertama. Di foto yang pertama di sini teman-teman bisa klik saja bagian animasi. Oke, di sini untuk animasi yang pertama, di sini teman-teman juga bisa menggunakan animasi checker slide ya, sama seperti tadi checker slide. Oke, lanjut untuk foto yang kedua, di sini menggunakan animasi pan left ya teman-teman. Yang kedua pan left, dan yang ketiga di sini menggunakan animasi di story rack ya, jadi story rack pan left ya. Oke, lanjut ke potongan berikutnya, di sini menggunakan animasi zoom 1 ya. Oke, tetap zoom 1. Oke, jadi teman-teman hanya menggunakan animasi zoom 1 ya sampai di bagian akhir ya teman-teman. Oke, jadi di sini tetap menggunakan zoom 1. Untuk yang pertama adalah checker slide, dan yang kedua adalah di story rack, dan yang ketiga di sini di story rack ya. Yang kedua adalah pan left ya teman-teman. Oke, pan left ya, jadi pan left, dan yang selanjutnya adalah zoom 1 ya. Oke, jadi langsung saja dibahas di sini untuk bagian untuk efeknya teman-teman. Kita klik saja bagian efek. Nah, untuk efek yang digunakan di sini menggunakan efek snow crystal ya. Jadi kita cek ya bagian efeknya, itu berada di bagian efek dream ya teman-teman. Jadi efek yang bintang-bintang seperti ini bagian dream. Oke, untuk efek dari warna-warni bingkai di sini teman-teman bisa klik saja bagian efek. Nah, di sini teman-teman bisa pilih saja bagian frame. Oke, kita klik bagian frame, dan di sini teman-teman bisa temukan menu untuk menu LED ya teman-teman. Jadi menu LED. Oke, jadi untuk warna-warninya seperti itu. Oke, jadi di sini teman-teman juga bisa mendapatkan posisi 4 foto seperti ini. Ini juga berada di bagian efek ya teman-teman. Jadi di bagian komik ya. Nah, di bagian komik. Oke, di bagian split ya, mohon maaf teman-teman, di bagian split. Di sini teman-teman bisa sesuaikan untuk fotonya, ada 3, ada 2, ada 4 ya. Jadi teman-teman bisa dipilih saja. Nah, seperti ini. Oke, nah setelah teman-teman selesai editing seperti ini, jangan lupa untuk watermark di bagian belakang teman-teman bisa klik saja watermarknya. Untuk watermark dari aplikasi CapCut ini bisa kita hilangkan. Caranya kita tekan saja bagian belakang. Di sini teman-teman bisa pilih saja bagian hapus. Nah, oke, baik, di sini teman-teman ya. Jadi kita lihat untuk animasi yang pertama tadi menggunakan animasi yang pertama menggunakan checker slide, untuk yang kedua menggunakan pan left, yang ketiga menggunakan menggunakan zoom 1 ya teman-teman, sampai seterusnya menggunakan zoom 1. Nah, menggunakan zoom 1 ya. Jadi animasinya tidak terlalu banyak ya teman-teman. Oke, untuk watermark sudah kita hapus, dan kita cek untuk hasil editan kita. Oke, satu lagi ya, buat efek bulan pertama di bagian pertama. Di sini teman-teman bisa dapatkan di bagian dream ya teman-teman. Jadi di bagian dream di sini kita klik bagian dream. Nah, kita cari menu mount off ya. Jadi biasa di bagian sebelah kanan teman-teman. Jadi di bagian sebelah kanan kita cek mount off ya. Oke, ini untuk efeknya, efek bulan ya, efek bulan seperti ini. Oke, efek bulan yang oke yang seperti ini ya, itu di bagian dream mount off ya untuk efeknya. Oke, lanjut hasil editan kita seperti ini. Oke, setelah selesai teman-teman bisa klik saja bagian tanda panah di pojok sebelah kanan atas. Kita bisa simpan untuk videonya di file dari galeri kita ya, jadi file dari video kita. Nah, teman-teman juga bisa share saja ke aplikasi TikTok, WhatsApp, Instagram ataupun Telegram ya. Jadi yang lagi viral editing-editing seperti ini adalah di aplikasi TikTok. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin hobi bermain aplikasi TikTok, jika teman-teman ingin mendapatkan like ataupun followers, teman-teman bisa editing seperti ini ya, hanya menggunakan satu foto saja, yaitu sesuai dengan beat lagu ya, transisi menggunakan sesuai dengan beat lagu, jadi menggunakan satu foto saja tentunya. Oke, nah baik, setelah selesai di sini teman-teman juga langsung saja bisa kita share ke aplikasi TikTok, dan kita klik saja done di sini. Dan oke, otomatis kita keluar terlebih dahulu, dan di sini sudah masuk di bagian video kita.
Jadi berada di bagian video yang pertama ya, teman-teman. Oke, cukup mudah buat editing sebuah foto transisi menggunakan DJ Honey ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah, oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.